Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a limakarimil akhlaq wa hadahum lima fihi falahuhum yaumat talaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul khallaq. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل البشر على الإطلاق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم وبارك وسلم. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya berwasiat untuk diri saya sendiri khususnya dan kepada para jamaah semuanya, agar kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Karena takwa merupakan bekal yang terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan takwa juga merupakan bekal yang paling baik untuk kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya takwa merupakan jalan bagi kita ketika kita menghadapi kesulitan hidup, maka takwa ini akan membuka jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan solusi dari segala permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Bahkan di dalam ayat ini juga ditegaskan, ketika orang mengalami kesulitan rizki dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, maka takwa ini merupakan solusi. Karena takwa, dengan takwa Allah akan memberikan rizki kepada orang tersebut dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, permasalahan di dalam kehidupan merupakan sebuah keniscayaan. Setiap dari kita pasti akan memiliki masalah dalam hidup. Tidak ada satu orang pun di dunia ini
yang lepas dari permasalahan. Orang kaya juga akan punya masalah. Orang miskin juga pasti akan memiliki masalah. Orang yang punya ilmu memiliki masalah. Orang yang tidak punya ilmu juga memiliki masalah. Semua orang ini akan memiliki masalahnya masing-masing. Karena masalah ini merupakan bagian dari cara Allah menguji hambanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menilai siapa di antara hamba-hamba Allah itu yang paling baik amalnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang beriman, ketika kita menghadapi masalah apapun dalam kehidupan di dunia ini, kita harus berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan lari dari masalah. Karena lari dari masalah berarti akan menghadapi masalah yang lebih besar. Tetapi kita harus optimis. Setiap masalah yang kita hadapi akan dapat kita selesaikan dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan senantiasa ikhtiar, berusaha mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi tersebut. Dan yang kedua adalah dengan bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang berkehendak untuk memberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, tawakal merupakan perilaku yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ikhtiar dan tawakal adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ibarat kita mengayuh sampan atau perahu, ikhtiar merupakan dayung yang ada di sebelah kanan dan tawakal bagaikan dayung yang ada di sebelah kiri. Jika dayung itu kita jalankan bersama-sama dengan seimbang, maka kita akan bisa mencapai tepi dengan cepat dan lancar. Maka lain halnya ketika hanya satu dayung saja yang dikayuh, maka kita pun akan hanya berputar-putar di situ saja dan tidak bisa mencapai tepian yang baik. Satu kesatuan antara ikhtiar dan tawakal juga bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah riwayat yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan mengerjakan sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba datang seorang jamaah dari luar kota yang menunggangi onta merah yang terkenal mahal pada zaman itu. Kemudian orang itu melepaskan untanya begitu saja tanpa diikat terlebih dahulu. Dan kemudian ia memasuki masjid untuk ikut sholat berjamaah. Mengetahui hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada orang tersebut, "Hai fulan, kenapa engkau lepaskan untamu
Orang itu kemudian menjawab, aku bertawakal kepada Allah. Kalau Allah takdirkan untaku hilang, meskipun telah aku ikat, pasti untaku juga akan hilang. Akan tetapi jika Allah takdirkan unta itu tidak hilang, meskipun kami melepaskan, maka unta itu tidak akan hilang. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menasihati, ikatlah untamu dan kemudian bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini kita mengetahui bahwa tawakal saja tanpa ikhtiar juga tidak diperbolehkan dalam agama. Semua aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup yang kita perlukan tidak hanya dengan tawakal. Sampai-sampai dalam sebuah kisah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur seseorang yang kerjanya hanya berdoa saja di masjid. Beliau mengingatkan kepada orang tersebut, tidak ada hujan uang dari langit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah ini dapat kita simpulkan dengan kalimat yang sederhana, bahwa ikhtiar itu penting dan tawakal juga penting. Kedua-duanya merupakan peringatan kepada kita untuk tidak selalu berpikir dan melihat segala sesuatu secara kasat mata, serta menghindari sikap berserah diri saja tanpa ada usaha. Karena dalam kehidupan nyata kita sering mengalami usaha yang tidak selamanya sepadan dengan asa. Ada misteri yang sering tak terjawab dari setiap tahap perjalanan hidup manusia. Terkadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di sisi yang lain, kita sudah berusaha ala kadarnya, namun ternyata hasil yang didapat melebihi target yang dibuat dan membuat kita bahagia. Dari semua yang telah ditakdirkan oleh Allah dalam hidup ini, kita harus menegaskan satu sifat, yaitu ridho, rela dengan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adati bani Adam ridhohu bima qadallah, wa min syaqawatihi sakhtuhu bima qadallah. Di antara tanda kebahagiaan seseorang adalah memiliki sikap ridho, rela dengan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah kepada dirinya. Dan di antara tanda kesengsaraan seseorang adalah benci atau tidak menerima terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik sebagai upaya pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita juga dianugerahkan keteguhan iman dan takwa untuk senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga diberikan sikap ridho pada semua takdir yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.